Tapi at least kalau dibandingkan dengan mobil-mobil Mitsubishi lainnya, ini yang paling value for money. Lebih responsif layar head unitnya dibandingkan dengan miliknya X-Force yang mana, wah kita mau nge-slide kanan kiri saja di X-Force itu ganggu banget. Tapi memang sayang. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza RFR. Yes, kalau kalian mencari mobil Mitsubishi yang paling value for money, Yes, yang pasti bukan Pajero Sport Karena meskipun sekarang facelift harganya sudah semakin tinggi dan ya sudah mulai agak sulit lah untuk dicapai gitu ya. X-Force, ya itu udah paling tidak lah ya. Expander biasa, bukan juga. Tapi kalau menurut kami, dari seluruh line-up Mitsubishi, dan kalau kalian seorang Mitsubishi loyalis gitu ya, dan mencari line-up yang baru mereka yang paling value for money, menurut kami ini, yes, Mitsubishi Expander Cross. Karena dia menawarkan fitur-fitur yang cukup menurut kami dibandingkan dengan saudara-saudaranya sendiri cukup baik kenyamanannya dibandingkan saudaranya sendiri juga lebih baik bahkan lebih baik juga dibandingkan dengan rival-rivalnya tapi apakah hanya simply itu saja? so tanpa berlama-lama ini dia CVT Choice Mitsubishi Expander Cross apa Mitsubishi Xpander Cross kami bilang bahwa ini adalah yang Mitsubishi yang paling value for money karena memang Mitsubishi ini sekarang lagi kayak di fase mungkin mereka sedang cari grip ya sejak Indonesia yang dijadikan mereka market terbesar mereka entah kenapa mereka mungkin terlalu terlena sehingga menciptakan sebuah mobil yang menurut kami agak sedikit blunder yaitu Mitsubishi X-Force dia dengan fitur-fiturnya dan segala macamnya menurut kami dibandingkan kalian ambil X-Force kalian lebih mending ambil Xpander Cross ini karena dia menawarkan fitur yang lebih banyak, kenyamanan lebih baik dan yang lainnya segala aspek rasa berkendara, ride quality ini lebih baik gitu. Nah, apa sih yang kalian dapatkan dari Xpander Cross ini? Xpander Cross dibanderol dengan harga masih 300 jutaan dia sudah mendapatkan tampang yang menurut kami cukup oke okay loh bahkan bisa dibilang terganteng di kelasnya belum ada lawannya sama sekali, walaupun rival-rivalnya baru datang belakangan, ada yang baru di update segala macam ya expander Cross masih yang terganteng menurut kami proyektor LED nya sampai 3, bukan reflektor ya jadi kalau di malam hari menurut kami kalau dibandingkan dengan miliknya XL7 dan Stargazer X ini masih lebih terang gitu, jadi bagus sudah tiga titik seperti ini fog nya juga sudah LED. Expander biasa itu dibikinnya mirip Pajero. Nah, tapi kalau yang Expander Cross dibikinnya mirip Triton. Jadi dia kayak dibikin lebih mengotak gitu ya. Kalau Expander biasa kan yang varian Ultimate, Sport dan segala macam tajam di bagian sini kan? Kayak meruncing. Kalau dia dibikin bulat gitu. Jadi kayak lebih kesannya kekar gitu. Kalau kami pribadi juga lebih suka desain depannya dari si Expander Cross ini kayak lebih keker gitu. Dan yang kerennya lagi, untuk varian Expander Cross Buhi kamera 360 yes kamera 360 tidak di semua varian Mitsubishi ada bahkan kayak di X-Force yang lebih mahal dibandingkan dengan mobil ini baik varian yang biasa Exit dan juga Ultimate itu tidak diimbuhi kamera 360 sama sekali sedangkan Xpander Cross sudah diimbuhi kamera 360 jadi lebih banyak gitu ya lebih bagus desain samping juga lagi-lagi kalian mendapatkan desain yang gagah keker gitu ya dia kayak like SUV yang kayak satu kelas di atasnya gitu. Karena kalau kelas-kelas seperti ini kan kesannya kayak pipih gitu segala macam. Dimensi wise mobil ini paling panjang di kelasnya. Bukan paling lebar, memang lebar dikalahkan sedikit sama x Gazer X, tapi dia tuh proporsionalnya pas gitu ya. Gak terlalu lebar, gak terlalu panjang panjangnya tapi paling panjang bahkan panjangnya sudah setara dengan kelas-kelas medium SUV panjangnya 4595 mm lebarnya di 1700an mm kalah sedikit memang sama Stargazer X tapi menurut kami dengan dia desainnya bulky segala macam ya kesannya kayak lebih besar dibandingkan dengan Stargazer X gitu ya bagus, dan bedanya dengan expander biasa, dia sudah diimbuhi dengan plastik-plastik cladding -plastik seperti ini, yang membuatnya kesannya lebih terasa SUV-nya gitu ya bannya 205 55 R17, sudah 17 inci, bagus banget, beberapa rivalnya saja masih stuck di 16 inci dia sudah 17 inci bedanya kalau di expander biasa itu mengipas dengan dual tone, ini dia kesannya kayak palang-palang gitu, tapi dengan warnanya dual tone-nya abu-abu dan gun polish metal gitu ya. Di spion dia sudah ada sein dan juga ada kamera 360 pastinya karena sudah ada kamera 360 juga. Kamera 360-nya juga bisa tampilan 3D lagi jadi bagus banget. Keyless entry kuncinya uh, tipikal Mitsubishi ya bahkan sampai X Force yang terbaru Pak yang baru juga masih sama. Dan yang membedakan lagi dengan dia ada dengan varian expander biasa dia juga dapat roof rack seperti ini. Di bawah sini kalau yang varian expander cross ini juga sudah ada kayak kayak aksen silver gitu dengan plastik cladding belakang juga dia ada tarikan chrome seperti ini dan overall kalau kalian sandingkan ya X Force dengan si Expander Cross ini kayak lebih gagah sih Expander Cross gitu ya, dibandingkan X Force walaupun secara desain mungkin ya debatable ya tapi kalau dari samping sih kami kami lebih suka ini ya kita bagian belakang jujur bagian belakangnya dari si Expander Cross ini titik terlemahnya dia ya kami lebih suka belakangnya si Expander Ultimate biasa bahkan karena dia terlalu rame bagian bawah sini, dia ada plastik-plastik cladding seperti ini, bagian bawah, diffuser ala-ala yang sebenarnya tidak berpengaruh apa-apa ini, ini agak terlalu ganggu. Kalau di desain belakang sini jujur, dia kayak Pajero Sport lah ya, yang menurut kami memang jadi titik terlemahnya dia. Tapi ya, dengan desain palang tiga seperti ini, lampu utamanya Expander dan Expander Cross ini, ini jujur sampai sedetik ini masih ganteng gitu dibandingkan dengan rival rivalnya. tapi kalau di belakang sini kami lebih prefer desainnya X Force sih, X Force ganteng belakangnya, jujur harus diakui. walaupun lampu sennya kecil banget. Tuh. meskipun memang belum power tailgate ya, dia masih manual gini. itu adalah mobil ini punya konfigurasi sampai tiga baris dan tidak hanya tiga baris. ketika dia karena dia lebih panjang dan dimensinya paling besar di kelasnya, kalian menjadi mendapatkan kepraktisan yang sangat baik. Ketika tiga baris direbahkan seperti ini, karena dia lebar dan juga lumayan panjang, kapasitasnya bisa mencapai hingga 700 liter ketika tiga baris direbahkan. Dan ketika baris keduanya juga direbahkan, rata lantai hingga ke baris kedua, dia bisa menembus hingga 1600 liter. Jadi mobil ini jauh lebih praktikal dibandingkan dengan X-Force, yang mana X-Force saja masih di 400an liter kan kalau secara bagasinya. Ini jauh lebih praktikal dibandingkan dengan X-Force sekalipun. Oke, okay, kita bahas pada bagian interior ya. Tapi sebelum kami lanjutkan, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Memang juga, Instagram kami di @cvt.indonesia dan bagi kalian yang tertarik untuk meminang Xpander Cross ini, bisa melalui teman kami juga di TBM Auto, dan juga kalau mau lewat website kami juga bisa di cvtindonesia.co.id. Indonesia.co.id. Gitu. Oke, okay, ini dia interior dari Xpander Cross, dan kami akan jelaskan kenapa mobil ini menjadi Mitsubishi yang paling value for money. Kalau kalian fans Mitsubishi ya, kita nyalain dulu ya. Wah, seneng banget lihat speedometernya masih yang ini. Belum speedometer yang ada di Xpander Cross yang nanti akan hybrid. Dan juga Pajero Sport terbaru yang kemarin gue pas review. Yang itu juga surang sudah ganti. Dan di X-Force. Jujur di X-Force, di Xpander Cross, dan juga di Pajero Sport baru itu nanti semuanya akan bentuknya seperti ini, common semuanya sama ya, bakal sama semuanya dan itu kalau di siang hari gelap banget. Dan kalau kami lebih suka yang masih seperti ini. Ini bagus banget, kita bisa ganti-ganti semuanya pergantiannya bisa melalui dari sini ya. Kalian bisa menampilkan komputer drive, MID-nya, air fuel consumption, terus banyak banget bisa kita bisa lihat eco indicator terus bisa lihat trip A, trip B, terus juga range-nya, terus juga bisa melihat setting setting segala macam, bisa ganti ubah-ubah tampilannya juga. Ada tiga tampilan. Nah, ya, tampilan seperti ini. Terus ada juga tampilan yang bentuknya juga nomor tiga nih. Kalau kami paling suka sih sebenarnya nomor tiga ya. Keren gitu. Wih, futuristik banget gitu ya. Dan ini juga sudah ada dari Pajero Sport yang sebelum facelift paling terakhir ini. Dan ini bagus menurut kami. Terang, walaupun memang secara mungkin, secara tampilan dan juga informasi yang ditampilkan, tidak bisa sebanyak yang baru, gitu ya. Tapi jujur, kalau secara resolusi, ini lebih bagus, lebih terang, gitu dan banyak hal lagi yang menurut kami juga lebih baik di mobil ini yaitu adalah bentuk setirnya desain setirnya masih palang 4 ini setara dengan mobil-mobil Mitsubishi yang mahal-mahal ya waktu itu juga Pajero Sport masih pakai ini sayang banget yang facelift malah downgrade tapi ini masih menurut jujur menurut kami ini bagus desain setirnya bagus dia di kiri untuk yang atas ini untuk pengaturan MID yang bawah untuk pengaturan uh, entertainment untuk ganti next song gitu ya yang kanan untuk pengaturan cruise control dan di bawahnya untuk bluetooth teleponinya gitu pengaturan setirnya sendiri juga sudah tilt dan juga teleskopik, bagus. Dia di kanan, dia ada pengaturan uh, engine start stop dan juga untuk pengaturan spionnya. Dan yang bagus, dia di layar head unitnya punya fitur yang masih lebih lengkap dibandingkan dengan X-Force. Itu adalah dia masih ada kamera 360. Yes, dia kamera 360-nya walaupun ya resolusinya kurang baik, tapi at least masih punya kamera 360 dan dia ada 3D view nya gitu ya jadi kalian bisa lumayan membantu kalau misalnya kalian mau parkir bersama mobil ini dan enak gitu ya sama untuk uh, mengganti dan segala macamnya masih lebih lengkap kameranya dibandingkan dengan X Force yang kameranya hanya kamera belakang saja Apple CarPlay Android Auto juga sudah ada di mobil ini walaupun memang keduanya masih pakai kabel masih wired gitu ya wireless charging juga sudah ada di mobil ini AC juga sudah digital bagus dan fitur wise memang mobil ini kayak nggak ada ya kayak misalnya apa uh, tingkat kemiringan terus juga apa kayak ala-ala kokpit pesawat gitu ya kayak di X Force gitu ya atau akuarium gitu nggak ada di mobil ini tapi jujur fitur gimmick nggak dipentingkan di mobil ini. Dia sudah ada radio, Android Auto, Apple CarPlay, terus kamera 360. Which is itu semua sudah jauh lebih membantu dibandingkan dengan cuma ada kamera mundur tapi ada kayak akuarium gitu. Buat apa? Uh, lebih lagging bahkan dibandingkan dengan layar head unit ini. Ini lebih smooth, lebih responsif layar head unitnya dibandingkan dengan miliknya X Force yang mana wah kita mau nge-slide kanan kiri saja di X Force itu ganggu banget. Tapi memang sayang layar head unit ini ada punya kelemahan yaitu dibandingkan bahkan yang dibandingkan dengan Expander Ultimate yang belum ganti seperti ini tuh dia layar head unitnya belum IPS. IPS tuh tandanya dia antara ada panel kacanya dengan panel touchscreennya itu masih ada gap. Kalau kita dari kanan sini, kita sambil nyetir begini, ini kelihatan banget ada gap dari kaca dan layar dengan layar sentuhnya. Tapi kalau kita tengah gini, ya mungkin bisa terang. Tapi ya begitu. Jadi kita harus dikit-dikit begini. Ya sayang banget aja. Tapi sisanya sih sebenarnya secara fitur wise malah lebih lengkap dibandingkan dengan x force sekalipun gitu. Karena ya mobil ini selain itu juga door trimnya, dashboardnya itu dia juga sudah pakai kulit juga bagus ya. Apalagi baris kedua, baris ketiga dia punya tiga baris memang ada yang tiga baris juga di mobil ini seperti layaknya si Pajero Sport gitu ya tapi harga Pajero Sport sekarang sudah tidak masuk akal ya sudah semakin mahal 500 jutaan hingga 700 jutaan bahkan yang varian 4x4 ya, sekarang menjadi di kelasnya menjadi yang termahal di kelasnya dengan harga yang makin tinggi dan menurut kami ya, Xpander Cross ini lebih worth it ya kenapa kami bilang bahwa mobil ini value for money banget karena kalau misalnya kalau kita lihat mesin yang digunakan dari mobil ini itu sharing dengan tiga line up Mitsubishi yaitu Xpander Xpander Cross ini dan juga X-Force. Ya memang kalau Pajero Sport punya ciri khas sendiri dia pakai mesin diesel 2400 cc, MyFact gitu ya. Triton juga mesin baru 4N16 2400 nya juga beda lagi ya. Kalau di sini ini pakai 1500 cc, dia MyFact engine, dia tenaganya sama si X-Force sama, tapi di mobil ini ngapain kalian ambil mobil dengan kepraktisan lebih rendah, fitur interiornya juga lebih dikit, dengan mesin yang sebenarnya sama dan transmisinya sama. Yes, mobil ini menggunakan mesin yang sama, yaitu 5, 1500cc 4A91, dia tenaganya 104,7 PS dan torsi 141 Nm. Tenaganya dialirkan ke roda depan melalui transmisi CVT. Yes, ini konfigurasi seperti ini sama persis dari mulai expander, expander cross dan juga X-Force. Dan ada kami akan buktikan lagi selain tadi eksterior yang kalian dapatkan fiturnya, terus interiornya, kepraktisannya, dan juga mesinnya sudah lebih worth it nih. Dan bagaimana dengan rasa berkendaranya? Let's go, kita coba. Yes, berkendara bersama Mitsubishi Expander Cross yang kami bilang bahwa ini adalah mobil Mitsubishi yang paling value for money saat ini. Kenapa? Ya, kami tadi udah bilang secara fitur wise, dia udah mendapatkan fitur-fitur yang lumayan oke okay. speedometernya bahkan menurut kami lebih worth it dan ini terbukti, speedometernya ketika siang seperti ini nih, kami syuting lagi di peak kondisi lagi 40 derajat panasnya tiba-tiba ya, speedometernya masih terang, tetap terang terlihat sedangkan kami waktu itu juga syuting X-Force di daerah sini, di peak juga itu sudah gelap <laughs> speedometernya sudah sangat-sangat gelap Nah, kalau di sini untung aja masih belum kedatangan yang Expander Cross yang hybrid sehingga masih oke okay banget nih. Ini siang hari masih terang. Jadi masih bisa sangat membantu sekali. Tambah lagi juga posisi duduk dari mobil ini juga menurut kami ya masih cukup oke, okay, lebih enak lah ya. Dia masih bisa tilt dan juga teleskopik mobil ini walaupun teleskopiknya jujur aja sebenarnya kalau dibandingin sama beberapa mobil yang di kelas ini belum pakai teleskopik, ini bukan yang jauh-jauh banget nih. Dia cuma jaraknya Nih, gak nyampe, gak nyampe sejengkal Sedangkan misalnya kayak XL7 yang di kelas ini Belum teleskopik itu lebih jauh Lebih mundur uh, posisi setirnya gitu ya Dan ya kalian punya teleskopik beneran Kayak si Stargazer X di kelas ini Itu lebih bisa mundur lagi Sehingga bisa mendapatkan posisi duduk yang enak Posisi duduk dari mobil ini juga yang gak bener-bener bisa enak banget Karena memang uh, meskipun dia sudah dilengkapi dengan Ya recline ada gitu ya Tadi kami jelaskan tapi dia belum ada untuk penggantian dari head adjusternya tuh yang jungkit gitu sehingga dia pakai putar doang dan yang turun hanya pada bagian bantalan dudukan kita saja bukan keseluruhan kursinya bukan yang kursinya naik gitu ya atau satu kursi naik gitu dia hanya yang turun misalnya begini ini yang turun ini satu kursi naik kalau misalnya mobil normal kalau dia yang turun tuh hanya di bagian dudukannya saja sehingga kita cuma kayak mendelep aja gitu nggak bener-bener bisa mendapatkan posisi duduk yang enak jujur aja di sini. Tapi sih sebenarnya secara overall kami suka secara visibilitas bagus mobil ini karena pilar A nya nggak kayak di Stargazer X yang mana pilar A nya itu agak mengganggu ya ini tipis banget pilar A nya dan spionnya gede banget spionnya itu sangat membantu sekali untuk kita bermanuver karena spionnya gede mencakup uh, seluruh badan mobil juga kita bisa atur tinggal atur aja gitu ya feel mobil gedenya itu kerasa gitu dan ke cover juga mobil keseluruhannya gitu ditambah lagi dia memang juga uh, untuk varian expander Cross ini sudah dilengkapi dengan kamera 360 jadi kita tinggal pencet aja dari sini dengan kecepatan di bawah 20 km per jam itu kita bisa menggunakan sehingga bisa mengukur bentuk badan dari mobil ini sehingga ya kalau mau parkir atau segala macam udah oke okay lah ya sisanya sih kalau kenyamanan expander dan expander cross sekarang sudah disamakan ya tidak ada perbedaan sama sekali dia uh, batu barusan lewatin speed bumps kebetulan sekarang speed bumps di peak udah hampir sama kerasnya seperti layaknya di BSD jadi kami mending shooting di peak aja karena BSD udah ramai banget jadi lewatin speed bumps kayak tadi di peak itu bener-bener masih nyaman banget ini tergolong yang ternyaman di kelasnya ya dia side by side lah sama XL7 berdua itu paling XL7 tuh kayak, nah itu barusan lewatin XL7 agak sedikit unggul di kedepan kabin nah, karena di bagian atapnya XL7 jujur lebih tebal, tapi sisanya kalau misalnya di bagian bawah sini lebih tebel si expander cross dan ya bandingan suspensinya 11-12 mirip, ada some, some, parts kayak seperti ayunan suspensi ayunan suspensinya si XL7 menurut kami terlalu banyak dan di sini lebih pas tapi tetap lebih empuk si expander cross ini dan Expander dan juga Expander Cross sekarang sudah sama, nggak kayak di xl 7 dan R3, R3 dan xl 7 dibedakan sedikit. Sedangkan kalau di Expander dan Expander Cross keduanya sama. Jadi Expander ternyaman di kelasnya, Expander Cross juga nggak beda jauh. Karena memang eh, velg ukurannya sekarang sudah sama, Set suspensinya sekarang juga sudah sama. Jadi udah persis banget. Jadi kenyamanan, jujur ini tergolong yang terbaik di kelasnya. Ini Nyaman sih menurut kami. Dan yang kami suka genggaman dari stirnya. Walaupun nanti setirnya yang baru akan menjadi sebuah setirnya X Force yang diameter lebih kecil, kalau kami jujur lebih suka yang ini, karena gripnya enak gitu. Apalagi yang setirnya expander ultimate tuh juga enak banget, juga tuh gede gitu ya. Dipegang tuh rasanya kayak mobil yang lebih besar gitu rasanya, enak pegangannya, dan juga yang kami suka lagi ketika kita menaruh tangan di sisi kiri dan sisi kanan. Ini kanan kiri sudah dibalut kulit juga, jadi posisi duduknya ya lumayan tertopang dengan sangat baik tangan kita. Bandingan suspensi semuanya sangat nyaman. Tapi memang ketika kita berzigzag seperti ini terus juga kita mulai apa memle berbelok cepat seperti ini. Ya. Yeah. Xpander memang bukan untuk berbelok cepat seperti ini. Dia tergolong yang terlimbung juga di kelasnya. Mungkin bodinya besar banget ya mobil ini, bulky. Dia ini kita belok cepat seperti ini ya gitu ya. Iya. Mm. Uh. Yeah. <laughs> itu sudah kami agak kurangi kecepatannya. Kami kayak LSUV lain atau si XL7 gitu let's say yang paling nyaman juga di kelas ini. Kami masih lebih berani bermanuver di, dengan mobil itu Dibandingkan dengan mobil ini karena kalau bisa lihat ya dimensinya lebih lebar, lebih besar di muka mobil ini. Jadi wajar dia agak sedikit lebih limbung dibandingkan dengan XL7 yang sebenarnya sebenarnya lebih ramping dibanding mobil ini. Ini kerasa banget limbungnya dibandingkan dengan rival rivalnya. Ya kalau di kelas ini ada Stargazer X juga lebih sporty bahkan dibanding mobil ini. Tapi ya untuk kenyamanan, lah speed bump sih enak banget. Tapi memang kalau nyari handling, ya bukan ke mobil ini sih, gitu. Tapi mobil ini punya penyakit ya, penyakit yang sama banget kami jujur. Kami bekas owner Expander yang akhirnya kami jual. Dan ini juga milik tim CVT Indonesia yang sedang dijual. Penyakitnya sama. Penyakitnya adalah dia kecepatan 70, 60 ke atas ya. Kita ngerem mendadak. Ah, geter. Remnya geter. Dan ini bahkan Gopas pemilik mobil ini adalah Gopas ya yang sedang menjual mobil ini. Cek TBM Auto ya. Lagi dijual di sana. Itu dia sampai sempat udah ganti bentukan piringan cakramnya berkali-kali. Kalau kami bawa ke bengkel resmi udah ngaduin berkali-kali mereka coba benerin dan segala macam jujur bengkel resminya helpful kami nggak pernah membash bengkel resmi mereka bengkel resminya hmm. sangat helpful pakai online cepet banget pelayanannya bagus bengkel resmi Mitsubishi ya bengkel resmi Mitsubishi itu ya, bagus banget sebenarnya pelayanannya tapi nggak pernah soft remnya selalu geter punya kami juga dulu di kecepatan 70 ke atas sudah geter punya gopas ini di dia baru kilometernya di 16.000. Punya kami waktu itu sudah di 30.000. Itu sama, kami startnya juga geternya udah dari 10.000 ke atas itu udah mulai geter. Jadi dia nih ya, kecepatan 60 70 Tuh, berasa banget geternya. Agak ganggu sebenarnya. Mungkin bukan yang bannya sampai getar segala macam ya, masih terkontrol, geternya juga bukan yang sampai Oh membahayakan sampai setirnya juga geter-geter tapi ya ganggu gak sih dan itu lama kelamaan berarti tandanya merlukai piringan cakram dari expander dan expander cross ini dan ini penyakitnya juga kami cari di forum-forum rata-rata semuanya seperti itu jadi ya kalau kalian nggak siap dengan masalah itu atau nggak tahu solusinya mending ya hindari tapi kalau pengen ngincar kenyamanannya dan juga uh, ketangguhannya karena dia ground clearance mobil ini juga masih tinggi di 220-an mm terus juga ya secara desain paling ganteng lah di kelasnya Expander dan juga Expander Cross harus kami akuin sampai detik ini meskipun udah berumur tapi sampai sekarang belum ada yang bisa desainnya lebih bagus dibanding dengan Expander dan juga Expander Cross di kelas itu ya. Bagus menurut kami Gak malu-maluin kalau kalian misalnya beli kelas LMPV atau LSUV tapi rasanya kayak satu kasta di atas uh, rival-rivalnya karena dengan bahasa desainnya dan juga kenyamanan yang jujur menurut kami ya bagus sih itu kalian bisa mendapatkan semua cuma ya namanya mobil bukan yang sempurna jadi ya adalah wajar juga kekurangan-kekurangan ya salah satunya adalah rem geter ini yang jujur nggak pernah soft dan gue pas akhirnya juga akhirnya menyerah seperti kami sedang menjual ya kalau punya kami sudah kami jual duluan terlebih dahulu gitu dan yang kelemahan berikutnya adalah selain handling itu juga rem geter gitu ya itulah head unit ya Nah, head unitnya ini yang varian Expander Cross itu sudah sejak lama pakai head unit yang jujur belum kapasitif touch. Jadi dia kayak ada gap gitu ya antara uh, layarnya dengan kacanya untuk touchscreen-nya. Jadi ketika siang hari, speedometernya bagus terang, tapi layar head unit ya gelap gulita. Ini susah banget dicari kita harus agak sedikit kayak gini untuk tahu uh, pengaturan apa yang lagi kita pencet. Dan itu agak sedikit berbahaya ya sebenarnya karena gelap banget kalau dari sisi sini karena kelihatan dan kelihatan banget panel gapnya belum IPS dia layarnya jadi ada gap antara layar head unit terluarnya kacanya dengan itu jadi kelihatan gelap gitu loh kayak layar-layar LCD palsunya untuk HP-HP kalian gitu ya. kelihatan gapnya tuh atau iPad-iPad lama gitu tablet-tablet lama itu kelihatan banget gapnya antara kaca dan itunya dan ini head unit ini dulu di expander yang ultimate nggak kayak gini, bagus Expander Ultimate, suara lebih bagus dibanding ini, output suara juga lebih bagus tapi yang Spander Ultimate sekarang jadi begini, ya lihat ya karena untuk bisa pakai kamera 360, aduh sayang banget jadi kita pun nyalain kamera 360 sebenarnya walaupun membantu ya, di siang hari ya agak sedikit sulit kalian mungkin harus cari kaca film yang lebih gelap atau ya, dikit-dikit begini gitu jadi kita begini aja mantul banget up, uh, muka kita itu ke layarnya jadi agak sedikit berbahaya sih gitu jadi agak ganggu itu sisanya sih no complaints paling ya sayang banget adling start stopnya jadi hilang di kanan sini sejak dia dapat facelift ya dan juga sisanya juga yang menarik ketika macet-macetan kami selalu suka banget dengan fitur electric parking brake dan juga brake hold yang sudah ada di mobil ini jadi nggak perlu capek-capek lagi narik-narik handbrake atau segala macam sudah sangat membantu. Nah, kayak meningkatkan kenyamanannya lah. Kedengeran gak ya? Harusnya kedengeran banget sekarang suara ber 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 gitu ketika kita rem. <cloak Hasan> Aduh ganggu banget. Karena memang sejatinya mobil dengan electric parking brake itu rem belakangnya harusnya sudah cakram. Ketika kami waktu itu dapat berita bahwa expander dan juga expander cross akan mendapatkan update berupa electric parking brake dan juga brake hold kami pikir, wah akhirnya expander dan expander cross dapat disc brake nih, rem cakram nih bagian belakangnya nih. Ternyata nggak jadi, masih tetap tromol. Jadi mungkin beban berat masih di harus dipanggul sama si ban bagian rem bagian depan sehingga ya wajar jadi mudah getar kayaknya. Mungkin karena itu. Ngomongin soal efisiensi, ya since kami tadi bilang bahwa idling start stop dari mobil ini jadi hilang, agak sedikit terpengaruh terhadap ya since mobil ini jadi hilang adaptive cruise control. Ngomongin soal efisiensi, since mobil ini kehilangan fitur idling start stop yang kami bilang sebelumnya. Ya, jadi efisiensi dalam kotanya jadi sedikit berpengaruh. Jadi yang sebelumnya memang mobil ini sejatinya efisiensi dalam kotanya bukan yang bukan yang brilian tapi waktu itu sangat terbantu sekali dengan adanya fitur idling start stop jadi ketika untuk macet-macetan dia bisa mematikan mesin dan menyalakan kembali itu ngaruh banget terhadap efisiensi dalam kotanya nah scene sekarang nggak ada, jadi dalam kotanya agak sedikit terpengaruh. Mobilnya juga bukan yang irit banget, karena tambah lagi mesinnya sudah cukup berumur ya, masih belum ada update sama sekali. Yang hybrid masih belum masuk juga ke Indonesia, sehingga dalam kota kami hanya bisa mendapatkan 11,9 km per liter dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam tapi kalau untuk ruang kotanya masih cukup bagus, bisa menembus 18,4 km per liter itu sama ya waktu kami tes yang masih ada idling stop juga seperti itu, karena memang kayaknya karakter dari mesin mobil ini itu untuk long distance cruising, jadi untuk perjalanan jauh, untuk jalan-jalan jauh seperti ini, ini masih cukup oke okay banget, cukup enak, jadi kalian tuh tinggal ya manteng perjalanan jauh gini RPM-nya nggak terlalu tinggi dan kalian bisa pakai cruise control sehingga meningkatkan kenikmatan berkendara lagi sehingga nggak terlalu ribet gitu ya walaupun saya memang sistem ada lainnya ya seperti lane keeping assist ya terus juga lane following assist lane departure warning itu juga masih belum ada di sini tapi ya nyaman sih untuk perjalanan jauh long distance cruising seperti ini ini enak jujur dan tetap efisien untuk perjalanan luar kota. Oke, okay, selain memang dia nyaman untuk dikemudikan di depan, jadi pakai jasa pengemudi di belakang sini juga menurut kami masih cukup oke okay banget. Kalau memang budget-budget parasitis yang masih terbatas, pengen dapet sebuah mobil yang cukup nyaman untuk disetirin, dan belum kuat nih, belum mampu beli Pajero Sport, ini udah bisa banget senyaman Pajero Sport, bahkan tidak selimbung Pajero Sport. Meskipun kami tadi-tadi bilang bahwa handling mobil ini limbung dan segala macam, tapi jujur ini tidak selimut pajero sport wajar. Dia sasisnya monokok, bukan ladder frame seperti pajero sport yang goyangnya luar biasa ya. Dia kayak perahu gitu ya. Ini masih lebih oke okay banget tadi barusan gue pas menghindari mobil aja. Ini tuh, ya zigzag. Memang kerasa limbungnya kalau dibanding dengan rival rivalnya, tapi kalau dibandingkan dengan kakaknya, ya, mending duduk di sini kami nggak akan mual. Jujur kami juga previous owner dari Pajero Sport bahkan sampai kami ganti ke rivalnya karena istri kami sering marah-marah kalau naik Pajero Sport karena bantingan suspensinya terlalu limbung sekali dan di mobil ini masih cukup oke okay, jadi kalau pingin dapatkan kenyamanan yang lebih baik justru turun aja ke adiknya di si Expander Cross ini orang dapat setir yang mirip kayak Pajero Sport gitu ya gitu tapi yang mantepnya lagi di belakang sini selain bantingan suspensinya enak terus juga ya less limbung dibanding dengan kakaknya gitu ya dia juga sudah dilengkapi dengan armrest yang sudah ada dua cup holdernya jadi enak banget untuk taruh tangan kita di sini jadi feel nya tuh rasanya gede gitu ya tambah lagi karena di berburu tengahnya jadi bolong rasanya jadi kayak spaciousnya kerasa ini pas begitu armrestnya turunin jadi kayak feel feel mobil dengan captain seat gitu karena ini kosong gitu ya lucu banget tapi uniknya sayang banget ya sejak door trimnya yang major facelift major dash lift gitu ya, dashboard baru door trimnya itu jujur ketika kita buat naruh tangan karena since dia gedein banget tempat untuk naruh HP-nya di sini bisa naruh HP sih di sini tuh bisa ya naruh HP tapi bantalan tangannya tuh jadi mundur banget ke belakang kan jadi tangan kami ketika kami taruh seperti ini itu uh, siku sama tangan kami bagian sini itu masih nyentuh lobang untuk naruh HP-nya jadi nggak bener-bener merasakan uh, leathernya ledernya gitu ibaratnya Padahal di kanan udah enak nih, ada amres di tengahnya. Tapi sininya kurang, sayang banget ya, gitu. Dan kalau dibandingkan dengan X-Force, ini jauh lebih menyenangkan duduk belakang sini. Kami jujur, kami merasakan X-Force kemarin keras banget bagian belakangnya, nggak tahu kenapa. Sedangkan di sini jauh lebih empuk, walaupun secara spacious, bagian legroom bagian keduanya ini, X-Force memang lebih lega ya, lebih terasa, lebih lapang. Tapi jujur kalau untuk di belakang sini sih kami jauh lebih prefer duduk di expander cross ini dibanding si X Force gitu ya. Nah tambah lagi yang bikin lebih untung dibandingkan dengan expander cross eh, dibandingkan dengan X Force itu adalah dia punya baris ketiga. Ya memang space wise baris ketiganya bukan yang lega banget ya kalau dibandingkan di kelas ini. Stargazer X dan XL7 punya baris ketiga yang lebih lega dibanding dengan mobil ini. Ini udah kami punya apa bagi ratanya enak lah ya sama yang tengah sama yang baris ketiganya ini kami hanya mendapatkan dua jari saja dan headroom yang masih oke okay lah ya walaupun buk, jujur kalau kami sih masih lebih prefer juga duduk di belakang sini dibanding dengan misalnya Pajero Sport Pajero Sport tuh lebih jongkok lagi kalau ini masih lebih duduk rasanya dan joknya itu juga sudah kulit dan lebih tebel lah rasanya enak gitu sedangkan kalau Pajero Sport kan jongkok banget dan masih cukup nyaman tadi barusan lewatin speed bumps, GoPAS masih terasa cukup nyaman. Walaupun memang udah mulai makin kerasa-keras karena udah lebih dekat ke roda ya dibandingkan dengan yang tadi di tengah gitu ya. Jujur malah paling nyaman menurut kami di tengah sini. Dibandingkan di depan, di depan masih agak ada lebih kerasa sedikit tengah paling nyaman, baris tiga baru udah agak paling tidak nyaman. Walaupun masih tetap nyaman menurut kami dibandingkan dengan beberapa rival-rivalnya. Tapi secara legroom wise, ya kalau di belakang sini legroom wise. XL7 dan Stargazer X lebih baik. Tapi at least kalau dibandingkan dengan mobil-mobil Mitsubishi lainnya, ini yang paling value for money karena sudah ada baris ketiga dan baris ketiganya lebih paling manusiawi bahkan dibandingkan dengan mobil-mobil Mitsubishi lainnya. Pajero Sport, terus juga Ya dibanding X-Force yang nggak punya gitu ya. Kalian dengan mesin yang sama, fitur yang malah justru lebih banyak di mobil ini gitu ya fitur less gimmick ya kalau fitur aquarium kan, kalau kalian anggap fitur ya aneh juga sih kalian kalau fitur head unit aquarium gitu, masih kalian anggap fitur ya kami nggak bisa berkata apa-apa sih, tapi kalau sisanya fitur-fitur lainnya justru ini yang paling value for money, karena rasanya ya kalian dapat baris ketiga gitu, walaupun ya kami tahu sih seberapa sering sih kalian pakai baris ketiga tapi at least kalian punya ini, dan artinya kalaupun dilipat, kapasitas bagasinya juga besar banget, dan kami sebutkan tadi mencapai sampai 700-an liter jadi gede banget kapasitas bagasinya sehingga jauh lebih praktikal juga dibandingkan dengan X-Force pastinya nah kita tes yuk akselerasi dari Xpander Cross yang terbaru ini nah bagaimana dengan akselerasi mobil ini, Since sebenarnya mesinnya juga masih sama-sama yang sama si X-Force dia nggak ada perbedaan, sama Xpander sama, X-Force sama, Xpander Cross ini sama belum ada perubahan sama sekali dan event sahabat Gias 2024 kami expect ada expander hybrid ternyata belum ada jadi ya masih sama sehingga kita coba aja yuk, rasa berkendara dan akselerasinya oke okay. dia ada mode sport pada transmisi jadi kita tuh pencet aja di bagian sini nih dia langsung di transmisi jadi tulisannya DS gitu ya kita matikan AC matikan traction control oke okay, traction control off menjaga dan rem dan go ya sudah 100 ya menurut catatan kami 0 sampai 100 dari mobil ini di 13,4 detik yes Memang bukan yang brilian Dan bukan yang cepat banget juga Tapi sepertinya memang bukan uh, Poin yang kuat Dari sisi akselerasi Di mobil ini ya Jadi memang akselerasinya bukan yang cepat banget Tadi dia juga ter sempat tertahan Karena memang dia menggunakan Transmisi CVT sehingga memang Transmisi CVT ini uh, punya kecenderungan Untuk uh, Punya kecenderungan untuk menahan Dari laju dari mobil Memang tapi untuk kecepatan rendah putaran mesin mesin tengah gitu ya itu halus banget tapi memang untuk akselerasi untuk overtaking udah pakai mode transmisi sport pun tidak terlalu banyak perbedaan oke bagaimana kesimpulan dari Mitsubishi Expander Cross ini dibanderol dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan beberapa lineup Mitsubishi seperti Pajero Sport X-Force juga ya Mobil ini kayak berada di tengah-tengah. Memang dia lebih lebih mahal dibandingkan dengan expander biasa. Tapi yang kalian dapatkan di sini lebih banyak dibandingkan dengan expander biasa. Kalian nah, sudah mendapatkan looks yang seperti SUV seperti ini. Terus kamera 360. Mesin yang masih sama, kepraktisan lebih baik. Membuat mobil ini ride quality dan segala macamnya terbayarkan. Walaupun memang kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya dia tidak value for money, harus kami akui. Tapi kalau dibandingkan dengan lineup lain Mitsubishi lainnya, ini yang paling value for money. Jadi kalau kalian seorang loyalis Mitsubishi yang lagi mencari Mitsubishi terbaru, pengen update Mitsubishi kalian, menurut kami ini adalah Mitsubishi yang paling pas untuk kalian miliki saat ini karena value for money-nya dapat banget pas di tengah. Tapi kalau kalian pengen mendapatkan lebih value lagi, kalian bisa kunjungi aja dealernya TBM Auto di Jalan Jatiwaringin. Kalian bisa hubungin teman kami, Gopas. Karena memang dia sedang menjual mobil ini dengan harga yang sangat oke okay banget. Kalian hubungi sendiri aja harganya berapa. Kalau kami kasih tahu, nanti kalian nggak kontak Gopas lagi. Kalian kontak aja sendiri Gopasnya, oke? Okay? Nomornya ada di bawah juga, supaya kalian tahu dan ya tawar sendiri lah sama Gopas mobil ini. Masih oke okay banget kok, masih bersih banget, masih mulus banget mobilnya. Karena baru pakai belum sampai setahun <laughs> oke CVT, terima kasih banyak sudah menonton jangan lupa like, ini, subscribe ke channel Youtube CVT Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi memang juga ke Instagram kami di @cvt_indonesia dan bagi kalian tertarik untuk meminang Mitsubishi-Mitsubishi lainnya bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id dan sekarang kami sudah punya TikTok dan di sana kami akan share yang sedikit berbeda dibandingkan dengan di Instagram jadi main-main ke TikTok kami karena bakal banyak yang lebih seru di sana pastinya Oke, sih, kami pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.